Halo good people, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sebelum kalian menonton video ini, sebaiknya kalian klik dulu tombol subscribe. Karena tombol subscribe itu gratis guys, gratis. Yang udah klik tombol subscribe, saya doain kalian murah rezeki, dapat jodoh, umur panjang. Amin, amin ya robbal alamin. Thank you guys yang udah support channel ini. Oke, halo guys good people, apa kabar kalian? Hari ini kita mau nemanin punya Mumu. Udah berapa bulan ya? Jalan. Kita udah jalan 6 bulan. 2 bulan, 22 bulan. 22 minggu. 22 bulan horor lah. Kita udah daftar. Di sana SD. Sekarang mau langsung. Horor apa? Sungguh. Oke guys, sekarang kita udah ini ngantri hari ini di Dokter Ruza, dan kita tuh berdua deg-degan banget karena kita kan mau ngecek jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan. Coba Bunda tebak, laki-laki apa perempuan? Menurut Bunda itu dari pengalaman yang udah dua anak. Tetap. Karena ini posturnya agak beda ya, maksudnya kalau ada yang lonjong kan, ada yang bulat. Kalau ini kayak stabil ya, posisinya. Si dedeknya stabil. Tadi banget. Baik. Hari ini hari yang penentuan. Mudah-mudahan kelihatan, kayak udah kelihatan kan? Seharusnya kelihatan. Nonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Pokoknya kalau ada iklan itu harus diklik ya, ditonton wajib. Biar saya tuh lebih semangat lagi gitu buat konten. Nah. Oke. Kita baca apa? Hentikan tawa sejenak. Sudah terlalu banyak tuh senang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Oh indahnya menjalani denganmu, oh nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita nanti kali Bunda. Sekarang ini. Izin dok. Ya, buat. Ini ada. Ini nomor itu kan. Nah, kita lihat mari kita. Berapa bulan dah ini? Perkiraan. Hah? 5,5 ya? Tadi jam 6 ya. Ini kemarin. Kemarin 200 minggu. Ya, 3 bulan kemarin ya. Akhir bulan 9. Baru kita lihat nih. Timbang Bu berapa kilo? Naik 7,1 ya. 47,1. 47,1. Naik dok. Iya. Ah ya, alhamdulillah kita lihat. Naik. Harus naik lah. Iya. Ah, lihat ya. Iya, ini dia. Dia lihat ke kiri. Bibir mata tahan.
Nah ini kelamin, cewek. Udah ada? Apanya? Dua apa? Pasang. Nah ini cewek, ini ya, cewek. Udah jelas tuh. Udah jamin. Karena saya udah. Ini mukanya jelas kali ini. Yes. Nah ini baru sedap nengok mukanya. Kin-kin kali ya. Kan mukanya muka cewek putih tuh kan. Ada sebab putih. Ah tuh ini lebih jelas. Cantik kan? Kalau anak mata tertutup ya. Pancung ya. Jari tangan. Oh iya. ini jarinya. Dua tangan. Ini gambar dua dimensi. Yeah. Ditransfer jadi tiga dimensi ini. Yeah. Transfer jadi empat dimensi ini. Mau lima dimensi tuh? Dimensi mau? Tunggu dia lahir. Ini dua dimensi. Ini kasetannya. Insya Allah bagus ya. Apalagi dia pasti lima kali. Ini kaki nih. Oh, yang ketubannya ini banyak sekali ketuban ini. Ketuban semua ini. Ini tali pusat ini. Ada dua kemungkinan untuk meminta operasi 29/9/2019 atau 19/9/2019 bisa. Terserah ibu, yang penting ada 99 nya. Pas kali. Ini kan efek sama dia. Nah, ini beratnya. Kebetulan kami nikah tanggal 19. Iya. Ini sih. Karena kan lebih cepat 10 hari bisa. Enggak harus. Ini kelamaan kalau ini. Kelamaan nanti keburu sakit dia. Nah, yang saya cocok ini. 19. Kalau 99 enggak bisa terlalu cepat kurang bulan. Nah, ini 506 gram perempuan 22 minggu. Enggak ada masalah. Minum obat yang udah ada terus kan? Kita minum dua. Boleh nggak apa-apa bisa terus ya? Oke, nah ini ya. Papa, habiskan aja. Ya. Ayo, mari ya. I'm just sitting here. I got time. Oke guys, ternyata kita udah nemuin hasilnya. Insyaallah katanya perempuan, kata dokternya perempuan. Mudah-mudahan persalinan lancar dan untuk tanggalnya tadi kita pinginnya tanggal 19 ya. Dokternya nyaranin emang nyuruhnya tanggal segitu. Kalau tanggal 29 itu kelamaan gitu. Oke guys, habiskan video dari kami. Mau ngecek jenis kelamin anak, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, thank you, bye bye.